Halo teman-teman, salam jumpa lagi dengan saya. Semoga kita semua tetap dalam keadaan yang sehat ya. Saat ini saya akan menuju ke satu tempat yang sangat bagus sekali untuk kita jadikan tempat nongkrong, guys. Seperti apa keadaan di sana? Oke, mari ikut saya. Di sinilah tempat yang dijadikan tempat nongkrong pada pemuda dan pemudi. Karena dari tempat ini, guys, kita dapat melihat sunset. Karena pemandangannya yang begitu jauh ke laut, sehingga kelihatan sekali matahari mau terbenam, guys. Dan dari tempat ini juga, kalau kita mau ke Raja Ampat, guys, nah kita naik speednya dari sini, guys, untuk menuju ke spot-spot yang ada di Raja Ampat, guys. Kita merapat ke salah satu speed yang biasa disewakan bagi orang-orang yang ingin melihat spot-spot yang ada di Raja Ampat, ya guys. Seperti inilah penampakan speed yang sering dipakai oleh bule-bule dan siapa saja yang ingin jalan-jalan ke Raja Ampat, ya. Karena saat ini situasinya lagi rame, guys. Turis-turis dari mancanegara maupun turis lokal banyak yang berpergian ke Raja Ampat, sehingga penampakan speed-speed yang ada pada saat ini lagi kosong dermaganya, guys. Kalau teman-teman ada yang berminat untuk ke Raja Ampat, ya segera hubungi saya saja, guys. Saya siap membantu teman-teman sekalian. Time staying strong, need to move on to be what I want. I'll keep dreaming on. Time staying strong, need to move on to be what I want. I'll keep dreaming on.